aktivitas lelang sudah berusia 115 tahun di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan sebagai regulator lelang terus berupaya mewujudkan lelang yang mudah, objektif, dan aman. Lelang tak hanya mengoptimalisasi nilai barang, namun juga mendukung penegakan hukum. Di samping membantu penyelesaian kredit bermasalah atau non-performing loan lewat pencairan agunan dengan penjualan lelang. Dan yang tak kalah penting, lelang berpotensi menggenjot penerimaan negara, khususnya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pada 2022, Kementerian Keuangan mencatat nilai pokok lelang mencapai Rp35,23 triliun, tertinggi dalam 115 tahun lelang di Indonesia. Sementara total penerimaan negara dari hasil lelang, termasuk PNBP lelang, mencapai Rp2 triliun 789 miliar rupiah. Insan lelang DJKN yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL menjadi ujung tombak layanan lelang. Lelang ini kita sudah digitalisasi ya. Website itu 24 jam jalan terus. Mau saat hari raya, mau saat libur, mau tanggal merah, permohonan itu pasti masuk. Dan SOP kita juga langsung jalan. Tuh, jadi kita even lagi liburan atau lagi apa, tetap tuh jalan. Nah, peserta juga akan tetap tuh. Kalau ada mau join jadi peserta lelangan, bikin akun, setor uang jaminan, itu kita harus segera approve. Kalau nggak gitu, mereka nggak bisa nawar. Nah, ada potensi kehilangan PNBP di situ kan. Jadi kita harus gercep. Ya, jadi meskipun saat liburan kita tetap harus standby. Kalau resikonya sebenarnya banyaknya gugatan yang ditujukan secara personal. Jadi panggilan-panggilan aparat penegak hukum itu tidak menyebut instansi. Namun secara personal kepada pelelang, baik itu pidana maupun perdata. Tuh, jadi salah satu resikonya itu ya. Biasanya memang ini jenisnya kebanyakan lelang eksekusi, pasti pemilik jaminan atau debitur itu tidak ikhlas. Jadi akan melakukan berbagai upaya hukum untuk memberikan gugatan. Enggak cuma APH, kalau APH kan ada panggilannya, secara formalitas kita juga terlindungi ya. Selama kita enggak fraud, kita pasti terlindungi. Ancamannya bisa terjadi secara pribadi, jadi kayak diancam, diceramahin pernah sama stakeholder ya kan, karena dianggap terlibat dalam konsorsium riba gitu. Terus habis gitu kita pernah diancam juga hati-hati di jalan gitu. Jangan harap selamat kalau tetap dilelang rumah ini gitu. Ancaman kekerasan fisik itu seringkali ada di ya, bahkan di beberapa kota besar ya ada juga ancaman pembunuhan kepada pejabat lelang tuh. Itu banyak terjadi gitu. Meskipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan risiko, namun tak menyurutkan semangat pelelang DJKN Kementerian Keuangan dalam melayani masyarakat dengan lebih baik, berkontribusi bagi kemajuan negeri. Kalau kita tahu impact kita, kontribusi kita di lelang ini sedemikian besarnya, itu pasti akan bikin kita semangat kerja kok. Jadi kalau saya terima berkas yang tinggi itu, yang besar, ribuan halaman tuh sudah, wah potensi nih gitu. Udah mikirnya cuan nih buat negara gitu kan. Jadi ya dikerjain aja, kerja tuntas aja gitu. Cara nikmatinya kayak gitu.